rasa-rasanya malam ni langkah kanan, Syed. Saya buka, dapat je buku ni. Ha. Saya terus dapat buka muka surat 95. Okay. Dua rangkap pantun yang menarik sebenarnya. Okay. Banyaklah bilah di Kuala, jadikan pagar di tepi kolam. Awal bismillah, pemula kata, bertanya khabar dengan salam. Assalamualaikum, Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu Syed nanti dulu. Syed yang akan kenalkan. Pantun yang kedua pula ni, Syed. Okay, bentang tikar sebelah sana, daun lada dilipat-lipat. Apa khabar saudara semua? Semoga sihat. Walafiat. Dua pantun pembukaan lain daripada yang lain. Antara lain, pantun ini merupakan jati diri bagi orang-orang Nusantara, Syed. Ya. Yep. Dan itu saya kaitkan juga dengan sebuah lagi buku ni, yep, yang diterbitkan oleh Yayasan Warisan Negara tahun 2014. Ada 47 nilai murni. Okay. 47 ni Suhaimi ada 46. 41 Suhaimi tertinggal. Suhaimi tidak saya pun tertinggal satu. Saya bukan janji sebenarnya malam ni. Saya menanti daripada Suhaimi, Bukhara cakap, malam macam ini mana saya agaknya rupa saya bila pakai baju jalur gemilang? Boleh, tapi saya dah cari-cari saiz agak menjadi satu cabaran sedikit. Saya ada saiz M. Okay. M1. M2. S sempit dan L longgar. Suhaimi, malam ini kita bercakap soal semangat berlatar belakangkan sambutan Hari Kebangsaan dan Jalur Gemilang. Dan kita ada tetamu istimewa untuk kita bicara. Saya tak sebut tadi satu ciri nilai murni yang Suhaimi tak ada, iaitu murah hati. Suara hati. Murah hati. Oh, murah hati. Ha, sebab yang lain tu saya rasa Suhaimi ada. Berpada, lemah, lembut, bersungguh-sungguh. Tak murah hati sebab lama tak belanja saya. Oh, itu dia. Apapun saya nanti perkenalkan tetamu. Okay. Ada serangkap pantun juga untuk tetamu istimewa kita malam-malam. Silakan. Ya. Jangan dicabar ini pantun-pantun ini nanti. Jangan berjual beli dengan tokoh ini, Suhaimi. Takut nanti tersandung, nanti malu sendiri je. Tak apa, saya dah bersiap sedia sebenarnya. Okay. Okay. Jadi apapun saya pada malam ini, lanskap kembali. Seperti mana yang kita janjikan untuk malam ini, semangat Jalur Gemilang. Itu tajuk yang kita bawakan. Dan talian kami buka juga 0322829062, 0322829062. Malah anda boleh berinteraksi melalui Twitter. Ya, jadi tweet kami di Lanskap TV 1, malah boleh memberikan pandangan juga komen di laman Facebook Lanskap. Jadi satu dua soalan mula masuk ke Facebook. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan ajukan juga soalan kita kepada tamu pada malam ini, Syed. Okey, Suhaimi tak jual pantun tadi. Saya perkenalkan dulu. Suhaimi, anak ayam terkedik-kedik di bawah tangga. Tan Sri Rais jangan diusik, kalau diusik buruk padahnya, Suhaimi. Itu tetamu kita. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Tan Sri lama, berapa lama dah Suhaimi kita tak bersama? Kalau bicara negara hampir 2 tahun, Syed. Itulah, lama kami tak bersama Tan Sri. Itu kira balik kampung. Inilah ada kaitan dengan pantun saya, Syed. Pauh kuih ni asam kepayang, berbunga lebat di dahan layu. Kemana menghilang empunya gerangan, kami di sini selalu rindu. Tan Sri, Suhaimi dia dah bersiap sidung-sidung. Tak apalah, dalam buku pantun ni semua ada situasinya. Dah terjawab, Syed. Ya, jadi kita bersama Tan Sri, Datuk Seri Utama Dr. Aisyah Tim, penasihat sosial budaya Kerajaan Malaysia, Presiden UIM, pengerusi Yayasan Warisan Negara. Tan Sri, terima kasih dan selamat kembali. Alhamdulillah, dapat bersama TV1 malam ini. Kebetulan semangat pula sambutan Hari Kebangsaan ini. Itulah. Jadi bersama kembali dengan seorang tokoh negarawan yang Tan Sri yang merupakan antara pimpinan politik yang selalu orang kata bila Tan Sri tidak berada di dalam pentas utama politik, dia merasakan kehilangan politikus ilmuan. Dan ramai internet ni nanti bila Tan Sri bercakap tu, dia nak tunggu lenggok bahasa. Dia tunggu tu. Sebab setiap orang tu ada ruang dan masanya. Yeah. Jadi kalau dah masuk kira modern istilahnya, tujuh siri, maka kita tidak boleh di situ lagi. Kita kena beredar ke alam yang lain pula. Tapi Tan Sri, yang tujuh siri itu yang paling mahal, yang paling hebat. Benar begitu. Ada orang sembilan siri. Oh, itu lagi hebat. Belum lagi kita jumpa lagi di atas. Masuk. Walau macam mana, terima kasih. Rasa balik kampung malam ni dan RTM selalu dekat di hati. Dalam keadaan itu, kita curahkan perasaan terhadap kemerdekaan tanah air kita. InsyaAllah, Tan Sri. Dan dalam yang kita cuba bicarakan hari ini, Suhaimi, berkait dengan semangat dan jalur gemilang itu, kadang-kadang kita menerimanya sebagai sekadar satu penzahiran. Sedangkan ia satu simbol yang mendalam. Tan Sri sebagai seorang negarawan melihat sambutan semangat kemerdekaan ini dalam julat masa yang panjang. Jadi bagaimana Tan Sri melihat? Masalah kita, simbolisme kemerdekaan di tanah air tidak terjelma ke dalam cara hidup. Okey. Artinya, bila hendak hampir 31 Ogos, lagu Sudirman baru main. Kemudian lagu Jalur Gemilang pun disisip. Kempen begitu begini.
Sebenarnya di negara-negara lain, cara hidup itu sendiri disisipkan dengan nilai-nilai amalan, nilai-nilai penyampaian, termasuk ke dalam cara bertutur, cara bersekolah, cara bacaan, sejarah, seni dan budaya. Ini dapat kita lihat bagaimana misalnya Inggeris menasionalismakan Westminster Abbey. Jadi kita tidak sampai ke peringkat itu. Namun kita perlu memberi penghargaan tinggi terhadap apa yang telah dilakukan semenjak 58 tahun. Jadi dengan adanya keadaan sebegini, katalah tahun 76 mula-mula moto merdeka dikeluarkan. Kemerdekaan jiwa bangsa. Dalam keadaan itu terus pula pergi kepada Keranamu Malaysia. Dalam tempoh sebegitu, kita hanya menumpu kepada musim. Jadi nasionalisme dengan simbolisme mesti seiring selalu. Jadi oleh kerana kita negara dan bangsa yang baru, kita perlu mengubah. Dan cara mengubah ini ialah cara hidup menerusi pendidikan, menerusi komersialisme serta kepada arah berbudaya. Mendengar penjelasan Tan Sri itu, banyak yang soalan-susulan saya timbul kerana menariknya Tan Sri mula melakukan perbandingan. Dan dengan perbandingan itu kita boleh tahu letak duduk kita, Tan Sri. Tan Sri menyebutkan bahawa berbanding negara lain, jadi mungkin lebih utuh. Adakah kerana kita terlalu muda, 58 tahun itu, tapi kelihatannya negara serantau pun seolah-olah setidak-tidaknya beberapa negara jiran itu menunjukkan nasionalisme yang jauh lebih kuat daripada kita. Kenapa? Kita jangan misalnya berasa kecil jiwa kita apabila kita melihat di sebelah sana jambatan lama Johor. Orang lebih meriah, lebih spontan kemerdekaannya. Setiap petak flat ataupun pengsepuri ada saja bendera Singapura. Kenapa kita tidak boleh buat begitu di sini? Jadi ini soal nilai. Dan sisipan nilai itu saya rasa perlu kita ubah, dan kita tidak boleh melayani perasaan megah semata-mata tanpa menerima hakikat bahawa walaupun orang sebelah sana kecil tetapi mereka lebih mempunyai prinsip dan lambangannya itu untuk perjuangan masing-masing. Sedangkan kita lebih besar dan lebih mempunyai gah, tetapi kita belum kemas sangat dalam soal simbolisme dan nasionalisme kita. Mungkin agaknya kerana mentaliti survival itu menyebabkan rasa perlu daya tahannya lebih. Saya tidak fikir tidak begitu. Saya fikir pokoknya pendidikan. Nilai pendidikan, nilai pengajaran. Guru kita siapa? Apa kebolehan guru kita? Bagaimana kita melatih guru kita? Kemudian kita salur kepada anak murid. Anak murid di sekolah tandas kotor. Siapa punya sebab? Bukan sebab ibu bapa, tetapi sebab masalah kita. Kemudian simbolisme sekolah. Mengetahui apa moto sekolah. Bagaimana cantiknya kita bersama bekerjasama di bawah. Menyapu ulaman sekolah sendiri. Kenapa tak boleh? Dulu boleh. Ini hanya setakat kita menerima beberapa intisari nilai dari luar tanpa memikirkan. Kita tak sesuaikan cara ladang kita, sawah kita dan pekan kita. Suami, ada rasa tertekan? Saya rasa tertekan ni nak mengikut laras bahasa Tan Sri ini tak mudah. Kadang nanti nampak sangat dia punya jurang. Penguasaan itu. Suami dia ada style sendiri. Suami dia provokatif. Dia tukang provokasi. Tan Sri, saya tertarik dengan apa yang tekan oleh Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin pada 16 Ogos baru-baru ini. Yang antara lain katanya, di luar sana Ustaz ya, termasuk mungkin ada di kalangan kita di dalam sini, ada hati-hati yang harus diberi kesedaran. Harus disuntik rasa bangga, harus dijentik rasa cinta kepada negara. Jangan biarkan ia mati tanpa nilai, tanpa punya apa-apa getaran. Dan berbanding pada apa yang ke awal tadi, kita dah bermula dengan perbandingan dengan negara kecil di selatan. Ya. Mereka mempunyai jiwa. Mereka sehati sejiwa dalam sambutan kemerdekaan mereka baru-baru ini. Lantaran itu perbandingan dengan tema negara kita pada tahun ini, sehati sejiwa. Reaksi Tan Sri sendiri? Tiada. Dalam keadaan ini,
apa adinda yang amat berhormat Datuk Seri Khalid Nordin sebut memang benar. Tetapi kita melihat dalam peta, dalam situasi. Kita harus keluar daripada situ. Bagi orang yang di Singapura itu, apa yang menyebabkan mereka begitu berjaya? Takkan sentiasa kita nak kata, oh sebab dia kecil, senang dia pulau. Ya, 242 kilometer persegi. Baik, kita nak sebut bahawa mereka menghormati undang-undang ke titik terakhir. Sedangkan kita, mercun tak boleh bakar. Tapi bila hari raya, hari raya Cina, meletup sana, meletup sini. Dan berlumpum juga apa yang disebut meriam bulu. Itu salah di segi undang-undang. Macam mana nak merdeka kalau kita sendiri penyet mata, itu tak apa, ini boleh. Di situ munculnya korupsi. Di situ munculnya tak apalah. Kalau itu berlaku, rule of law tak boleh ikut. Dan Datuk Seri Khalid Nordin, saya fikir beliau boleh kita samai, sertai dalam apa yang beliau sebut sebagai ada tompok di sana, ada tompok di sini. Kasih merata-rata, benci bertompok-tompok. Sekarang kita buang benci itu dan kita cari nilai untuk merdeka selaras. Tan Sri melihat semangat sambutan Hari Kebangsaan ini, ramai yang mengatakan bahawa dulu lain, sekarang lain. Orang melakukan perbandingan. Dan ramai yang mengatakan bahawa dulu mungkin lebih tulen semangatnya. Sekarang ini seperti dimomok-momokkan, diangkat-angkat. Mungkin ia kelihatan macam luntur. Apakah Tan Sri berkongsi pandangan yang sama? Memang berkongsi dan saya melihat perubahan ini perubahan bahaya. Bahaya sebab bila cinta kepada negara sudah tipis dan sudah tak peduli, maka masing-masing akan buat cara masing-masing. Negara bangsa dan kecintaan terhadap negara lupus lama-kelamaan. Untuk itu, seperti yang saya katakan tadi, sebelum 31 Ogos, sebelum 16 September, kita 6 bulan lagi harus mara ke depan. Sekolah buat apa? JKK buat apa? Kerajaan negeri buat apa? Di pasar buat apa? Ini harus kita buat. Yalah, saya pun jadi pengurusi Merdeka hampir 10 tahun. Saya pernah jalan di Batu Road, di Jalan Tunku Abdul Rahman, sendiri bagi bendera. Nak menggalakkan orang itu supaya, ah, ini masa kita bersama. Tapi itu aja tak cukup. Ianya mesti mula dari pangkal. Apa, pengkhidmat awam, penjawat perkhidmatan awam. Ini perlu kita juga jadikan sebagai perisai. Tapi orang akan kata yang senang-senang kerja ialah untuk jaci, tukang jaci. Yang tukang buat susah. Tapi kita tak boleh ikut itu semua. Harus mulai kini dengan bertambah kuatnya kepemimpinan negara. Kita mesti cari lubang ini untuk kita tekap. Kalau kita menangkap isyarat yang Tan Sri sebutkan Suhaimi, ya, kiranya sambutan bulan kemerdekaan itu mungkin tidak wajar dijadikan musim-musiman, ya, harus diperpanjangkan lagi. Kita akan bertanya lebih lanjut tentang itu selepas kita berehat seketika, Suhaimi. Dan talian kami buka selepas ini 0322829062 dan mengutip kembali kenyataan Tan Sri pada 2 tahun yang lalu, semangat rakyat di negara ini untuk mengibarkan jalur gemilang semakin kurang walaupun harga bendera itu lebih murah dari sekotak rokok. Jadi bayangkan, nilaikan sendiri semangat jalur gemilang dan kita menantikan detik 12 tengah malam pada 31 Ogos itu sendiri, Syed. Lebih kurang ada 51 jam lagi untuk kita menyambut Hari Kebesaran untuk negara kita sendiri. Dan bagi Hisham Rafaiz katanya, alangkah bagusnya jika sambutan Hari Kemerdekaan. Masih lagi yang menganggap Hari Kemerdekaan walaupun telah pun diumumkan ketika ini adalah Hari Kebangsaan, supaya diraihkan sebagai hari raya. Dan ketika ini juga, Tan Sri, kita melihat kekeliruan masih lagi berlaku. Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Komen Tan Sri. Komen saya mudah. Istilah kebangsaan ini baru dikemukakan. Orang lama, orang baru, orang pertengahan, selama 58 tahun mau tahu Hari Merdeka. Merdeka. Jadi kalau nak di alih kepada kebangsaan, ini memerlukan tingkatan informasi, tingkatan pendidikan, penyerlahan, kempen bersemuka dan menggunakan TV, radio dalam satu tempoh yang cukup. Seperti mana dulu kapal layar nak tukar jadi Barisan Nasional, cukup susah. Jadi kempennya Tun Razak buat,
dalam tempoh 6 bulan beliau tak henti-henti pergi dari satu corok ke corok yang lain, pekan ke pekan, kampung ke kampung, baru bertukar kepada BN. Jadi begini juga seharusnya di sekolah terus kita adakan kempen kebangsaan, hari kebangsaan. Bangsa kita, negara bangsa kita. Jadi itu dapat kita cantum dengan satu keadaan yang comel dan dapat dilihat gambaran simbolismenya. Ya, itu dari segi penjenamaannya, dari segi labelnya. Tetapi tadi satu elemen yang juga ditimbulkan adalah dari segi pengisiannya. Kerana ada yang menganggap mungkin harus diraikan sebagai satu perayaan. Jadi Tan Sri bagaimana? Saya rasa dalam keadaan penukaran istilah tadi, isiannya ialah terhadap generasi muda pertama, kedua ialah kepemimpinan. Jadi terjemahannya itu ialah dalam bentuk program. Apa programnya? Jadi orang akan kata, terutama pembangkang mungkin, apa ni kebangsaan-kebangsaan. Sedangkan Pulau Pinang pun mula-mula tak mau, ya, sehati sejiwa, akhir-akhir ikut juga. Jadi mereka harus kita intimkan dengan simbolisme, cadangan bunyi dengan isian program. Saya kira itu baru adalah tempatnya di hati rakyat. Tapi sekarang tidak usah disalahkan rakyat sebab terlalu singkat. Ibarat nak meminang tu belum ada lagi riak-riak bunga rampai tapi dah sampai ke pintu. Ini yang payah. Oh, tergupu gapah sangat tu suami. Ini ada seronok ni suami. Sekarang antara petikan di dalam buku Panduan Budi dan Nilai Murni ni, pantun budi klasik suami dengar ya. Kok ribut runduklah padi, padi cupak Datuk Temenggung. Biasa dengar ya. Kok hidup tidak berbudi seperti tegak berdiri condong. Ni sebab sebelum kita kut dara, Tan Sri menyebut kita bersembang panjang lebar soal budi ini. Budi, walaupun ianya berkait dengan budaya, tetapi dalam semangat sambutan hari kebangsaan ini, elemen budi ini adalah inti yang sangat tabii, asasi nilai yang akan mengisi semangat sambutan hari kebangsaan itu. Budi itu sendirilah yang memelayukan orang Melayu, mencinakan Confucianism. Dan mengindiakan Mahabharata. Mari kita terima. Jadi keadaan kasih sayang, prihatin, kecintaan pada negara, selain daripada itu menentukan yang terbaik akal. Abdullah Munshi pernah berkata, kalau akal Melayu tidak panjang, katanya, maka tidak boleh hidup di Kota Melaka. Masa itulah. Jadi sekarang kita boleh kata bahawa budi itu yang berasal sebelum Sriwijaya lagi. Malah masa zaman Kantoli, Dharmasraya, Sriwijaya, Minangkabau, Aceh, Jawa, Banjarmasin. Budi yang mengikat kesemua di Nusantara. Dan dari budi budaya. Dari budaya adat. Dan adat ada di bawah perkara 160 perlembagaan kita. Yang mesti kita isi dengan bahasa Melayu, dengan agama Islam dan dengan adat istiadat. Tapi di mana adat sekarang? Jadi lamentasi boleh kita buat. Namun budi ini mesti kita ajarkan balik. Bukan saja setakat menghormati orang tua-tua. Bukan saja untuk berkata terima kasih, thank you, tol che, syukran. Tetapi kita perlu mencanaikannya dalam perbuatan kita. Gunakan tangan misalnya untuk membuat apa-apa simbolisme, memasak balik, bertani balik, ini budi. Bagaimana orang Melayu dulu berkata alam terbentang jadi guru. Pisau raut sibongkok hulu, pasir di tanah jadi lembaran, dunia terbentang jadi guru, orang ramai jadi pengajaran. Jadi semua ini orang Melayu dulu tengok budilah menjadi pangkalnya. Jadi saya sangat berminat kalau kita dapat menyerlahkan balik budi ini. Baik untuk orang Cina, orang Melayu, orang India. Dan cantumkan dengan cita rasa negara bangsa Malaysia. Dia merentas. Dia merentas. Bukan hanya bukan milik unik satu-satu bangsa. Bukan satu semua, bangsa. Semua mengajarkan elemen yang sama. Suami. Dan bercakap tentang budi, Syed, ya. Inilah dia Allahyarham Muhammad Hamzah. Yang semasa hayatnya, beliau merupakan orang yang mencipta jalur gemilang. Ya, dan hanya selepas kematian Allahyarham pada 1993, barulah adik Allahyarham iaitu Abu Bakar Hamzah mendedahkan secara terbuka perihal Allahyarham Muhammad Hamzah. Namun ada kekecewaannya, menyatakan bahawa jalur gemilang sudah sampai ke angkasa. Malah turut dibawa ke mana-mana juga. Tapi bagi penciptanya,
tiada pengiktirafan. Malah lebih mendukacitakan sekarang ni, kata Abu Bakar, bendera yang sepatutnya menjadikan lambang kedaulatan negara telah pun dipasang terbalik. Sudah lusuh, sudah koyak, terus digantung berkibar. Okay. Besar. Ya. Malunya Syed. Ya. Sensitiviti, rasa sayang kepada simbol besar itu. Bukan sayang saja, tapi saya kait balik dengan Allah Yarham pencipta kita. Patut kita mengadakan satu tinjauan belakang. Kita tahu hanya megang ini, mengibar. Siapalah dulu yang buatnya. Apa salah kalau kita buat satu tinjauan ke belakang dan letakkan balik nilai? Berilah apa-apa yang patut. Seperti mana kita sering berbuat. Jadi ini memberi kita satu kesedaran. Dan kesedaran peringkat personal atau pribadi, kumpulan, pendidikan dan institusi. Jadi sekarang saya lihat yang paling perlu garapan baru ialah institusi politik. Yang tidak ada mempunyai jurusan syukur alhamdulillah ataupun menghargai apa yang telah dapat di tangan. Nak lagi, dan bila dah orang tu tinggi naik, kita mesti turunkan dia apa cara pun. Tetapi kita tidak menggunakan rule of law atau keluhuran undang-undang. Seperti mana dalam ingatan kita? Orang seperti Zabar, pendeta besar. Sekarang pun kita tidak ada beri penghargaan kepadanya. Orang yang telah mencipta sifat-sifat perlembagaan yang luhur, Lord Reed, dan juga dengan beberapa orang cerdik pandai perlembagaan kita juga telah dilupai. Lebih kurang 92 penulis Cina yang memberi penghargaan besar kepada bahasa Melayu. Seorang pun kita tak ingat lagi. Tapi wujudlah minggu depan atau dalam tempoh 3 minggu kita akan beri penghargaan kepada beberapa orang ini. Dalam hal merdeka, memang baik kalau sekarang kita mulai menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang ni Suhaimi, saya nak kaitkan dengan faham sejarah Tan Sri ya. Kerana kefahaman sejarah hari ini kita banyak menghadapi cabaran, masalah termasuk dalam sektor politik. Kerana sisi pandang sejarah kita yang sangat rencam. Kita tidak berkongsi naratif nasional yang sama. Disebabkan penafsiran, disebabkan ruang demokrasi internet itu. Justru bila kita memandang ke belakang, apa yang kita lihat tingkapnya berbeza-beza kerana faham sejarah kita yang terlalu rencam itu. Itu hanya satu jendela yang membawa imbasan kaleidoskop yang berlainan ya. Kalau saya katakan begini, salahnya takrif sejarah mungkin orang marah kat kita. Tapi mari kita lihat tugu di Melaka ya. Tugu Afamosa. Berduyun-duyun orang Melayu pun pergi. Dan agak-agak ternganga melihat. Tidakkah mereka tahu bahawa tugu itulah lambang kekalahan Melayu. Ditangani Portugis. Sepatutnya itulah sentimennya. Jadi itulah sentimen. Tapi tidak. Lain perginya. Bergambar bangga. Bangga di situ. Dan bila pulang katakan, saya pergi tadi ke Famosa. Hebat ya. Ini penakrifan yang mendukacitakan. Dan dari sudut jendela sejarah penilaian, mesti dibawa balik ke sekolah. Itu ada, tak apa. Tapi kita mesti lihat sudut falsafah perjuangan kita. Apa Hang Tuah buat, apa Sang Nila Utama buat di Singapura. Hal-hal ini dapat kita cari balik. Jadi dengan hal berkaitan dengan masa depan, jendela sejarah tadi yang disebut satu jalur gemilang dengan ciptanya oleh suami tadi, kita mesti cantumkan balik benang yang putus ini. Dalam realiti sejarah juga Tan Sri, hari ini kita melihat di peringkat awal kita menyebut mungkin semangat sambutan Hari Kebangsaan itu kelihatannya seperti meluntur disebabkan cara kita menyambut penghargaan terhadap budi. Dalam hamparan sejarah juga kita lihat Tan Sri, pertembungan nilai, kita ada kaum muda, kaum tua. Hari ini kita lihat juga generasi muda ini selalu kita menuding orang muda tidak faham sejarah, justru tidak menghargai Hari Kebangsaan. Tapi itulah pengajaran sejarah selama hari ini, akan sentiasa ada pertembungan nilai tua dan muda. Tapi dahulu kita berjaya mengharungi dan kita menjadi lebih megah. Bagaimana realiti hal ini? Ini hal berkaitan dengan perubahan global yang dibawa oleh internet, oleh media sosial. Satu hakikat sudah saya dan agaknya Saudara Suhaimi pun dapat merasakan. Ambil buku muka Facebook, ambil SMS, ambil yang lain-lain. Kita tanya senang saja.
ini Zuckerberg punya. Ini adalah Zilsai Silver punya. Dengan itu, yang hak kita mana ada di dalam? Kita gunakan itu untuk memecahkan nilai kita. Bangga kita menuding jari pada orang lain. Sepatutnya, kita menjadi pencipta isian kepada hal ini. Tapi ini kita tidak buat. Lantaran itu, yang muda tadi terasa bahawa mereka lebih bebas untuk mengeluarkan pandangan. Dan kita tidak ada lagi daya cipta produk. Kita menjadi masyarakat konsumerisme yang paling meluas pada masa ini. Dan keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Sebab itu balik-balik kepada pendidikan dan kepada Dato' Sri Idris Jusoh misalnya, serta kepada Menteri Pelajaran, kita Dato' perlu Mani mencari balik daya ini. Transformasi pelajaran yang disebut tempoh hari tak termasuk ini. Itu yang apa nak sebut, tidak termasuklah, saya nak sebut absent tadi. Dan mengenai rakan muka buku kita, saya, Aisha Zahira ini, ingin mengajukan soalan kepada Tan Sri. Beliau melihat sebenarnya, Tan Sri, seolah-olah hanya kaum majoriti yang mengibarkan calon gemilang. Kenapa kaum minoriti kurang patriotik? Ini saya kata bukan kurang, tak ada. Tak ada. Banyak di daerah. Tak ada langsung. Saya balik dari Jelebu, singgah di Batu Kikir, singgah di Kuala Pilah misalnya, terus ke Seremban Dua. Lebih banyak yang ada di Mukim daripada di bandar. Apa sebab? Sedangkan orang yang di bandar ni ramai yang mendapat faedah dan gedungnya baik-baik, pakai baju yang hebat-hebat. Mereka terasa bahawa merdeka itu, hari nasional itu, terasa macam tidak ada relevan lagi dengan mereka. Sebab itu mereka kata, apa pasal saya nak kibarkan itu? Sebab itulah pesanan lama kita, jalur gemilang ni ha, lebih murah daripada rokok. Apalah salah ya, belanjalah beli. Tapi perasaan itu tak timbul. Dan perasaan ini tidak akan timbul jika transformasi politik kita tidak lakukan. Jadi kita harus mengadakan, kalau nak dengan kuasa undang-undang, kuasa undang lah. Setiap badan politik wajib 1, 2, 3. Dan konsultatif proses mesti ada. Misalnya. Dan salah satu padanya lambang-lambang yang harus kita gunakan. Sekarang orang dah pakai baju dengan bendera. Yang tidak sepatutnya. Tak sepatutnya. Section 4 kepada perlambangan emblem nasional. Tak boleh. Siapa yang tanya? Tak ada. Musuhnya sekarang juga terlampau banyak undang-undang. Undang-undang mahir bila bicara kalah. Ini tidak boleh. Terserahlah kepada peguam negara untuk mikirkan hal itu. Dua kali Tan Sri menyebut soal sudut politik ini memerlukan sentuhan transformasional. Jadi bila sebut dua kali itu, saya tak boleh elak. Tapi bagaimana melakukannya? Sebab kita melihat cabarannya dalam konteks kalau kita mampu. Adakah kerana kita ini terlalu feudalistik, justru semuanya harus bertitik tolak daripada transformasi politik? Ia tidak mungkin boleh dilakukan secara sosial, pendekatan sosial? Sebab hal ini tidak pernah dibangkitkan di perenggan reform ataupun pembaharuan. Kita selalu melihat ekonomi, pendidikan, tapi politik tidak. Tapi tempoh hari, Datuk Seri Muhammad Najib, PM kita, ada memberitahu saya bahawa transformasi politik harus kita lakukan. Tapi malang sedikit. Beliau terlampau sibuk sekarang mungkin. Tidak dapat membangkitkan balik hal ini. Saya ingin menyentuh balik. Supaya perkara ini kita adakan di perenggan premium. Dan diadakan transformasi. Termasuklah duit politiknya, nilai tanggungjawab, simbolisme dengan bendera kita, tanggungjawab kita untuk bermuafakat. Misalnya dipaksa semua parti politik sekali setahun kita jumpa. Pemimpin-pemimpinnya. Haji Hadi dengan PM Najib, dengan Lim Kit Siang dan lain-lain, Anwar Ibrahim, kalau beliau dah keluar nanti, minum kopi sama-sama. Secara undang-undang, apa kita buat untuk national priority atau keutamaan negara kita. Tan Sri sendiri adalah merupakan penasihat sosio-budaya bagi kerajaan. Sebab itu saya sebut ni. Itulah, itu yang saya nak sebut tu. Nak memberikan lebih pemberat kepada perbincangan kita ni, weightage yang lebih besar. Kerana apabila Tan Sri menyebutkan tadi transformasi politik, kelihatannya ia harus bermula daripada status quo. Ia tidak mungkin berlaku daripada
mereka pembangkang tidak mungkin boleh membawa. Tidak mahu. Ia harus bermula daripada kerajaan. Ya. Dan ia terpaksa melalui beberapa fasa. Fasa pertama mungkin idea itu dicambahkan dulu. Kedua dibawa kepada interaksi pemimpin-pemimpin. Ketiga menggunakan festival-festival. Ya. Bila merdeka, soal berapa orang pembangkang mari datang. Lim Kit Siang duduk di mana? Datuk Sri Hadi di mana? Wakil dari parti Datuk Sri Anwar di mana duduknya? Patut mereka itu duduk di tempat yang utama. Dan lepas itu dibawa berunding. Lama-lama akan jadilah satu convention. Jadi ini penting bagi Malaysia masa depan. Sebab orang di Sabah dah mula dah bercakap, kami nak bebas. Betul. Nak buat begitu, nak buat begini. Yang Sarawak dah mula dengan cakap-cakap ke arah yang sama. Tak boleh kita biarkan. Kalau PM kita hanya berkata, oh kita akan bagi beberapa aspek autonomi. Ini membuka satu sarang tabuan yang amat besar. Kotak Pandora. Dan Pandora punya kotak akan terbuka, mungkin tidak dapat diatasi secara konvensional. Okey, apakala ianya datang daripada seorang pimpinan negarawan dari Barisan Nasional, gambaran seolah kita perlu berbicara melewati batas parti politik. Satu pemikiran ataupun yang lebih tinggi, saya nak memperdalamkan itu seketika nanti. Semangat Jalur Gemilang itu tajuk yang kami bawakan. Nak tak nak, setuju atau tidak, kita kena akui bahawa generasi pada hari ini sudah mula tidak menganggap Jalur Gemilang sebagai simbol patriotisme. Mereka mempunyai cara semangat nasionalis yang lain. Mereka mahu mencurah semangat di jalanan. Itu satu side. Malah kalau kita melihat komen-komen di Facebook ini, Marinda George pula mengatakan 31 Ogos, tidak Malaysia tidak merdeka, tapi ia ditubuhkan. Ini pandangan generasi pada hari ini, Tan Sri. Oleh itu, tadi saya kaitkan balik dengan asal-usul ya, evolusi kita. Jadi bila dah nak merdeka atau hari nasionalisme kita, hari kebangsaan kita ni, kita baru sibuk. Kalau setahun dulu, kita mula bercakap pasal ni, kemudian kita cambahkan di sekolah, cambahkan di universiti, asal-usul kita. Anda dapat beasiswa, siapa perjuangkan? Negara perjuangkan. Ini dia kerajaan kita. Ini dia orang yang membuat. Dan kalau begitu apalah salah? Satu hari, berilah 5 minit kepada hari kebangsaan. Mungkin mereka mula-mula kata, taklah. Tapi apabila kita asah belakang parang itu 5-6 kali, lama-lama dia tipis, akan jadi tajam. Jadi dengan itu, pengajaran kita ialah jangan bila nak dekat hari kebangsaan saja baru kita membuat slogan, membuat itu dan ini. Mesti berbulan-bulan sebelum itu. Jadi NGO atau bukan badan-badan bukan kerajaan, kita ambil sebagai satu bahtera besar. Kemudian perguruan kita dan penjawat awam kita. Awal-awal kita susun, maka message itu akan sampai. Namun dalam pendidikan kita kena ubah. 21 universiti, saya kira tak ada satu pun universiti yang melibatkan 1/3 siswanya dalam Hari Merdeka. Apa sebab? Sedangkan itu kita beri kebaikan kepada mereka. Sebabnya kita tidak gerak kerjakan itu dari awal lagi. Ini salah satu daripada sebab. Tidak dijadikan satu agenda yang agenda besar daripada IPT. Tan Sri, apa yang Suhaimi timbulkan pandangan Melinda tadi? Saya ingin kaitkan semula kerana saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya ini secara peribadi saya tengok ada poster, ada banting, ada banner. Selamat Hari Kemerdekaan yang kesekian dan Selamat Hari Malaysia yang kesekian. Dibeza-bezakan itu dan saya rasa itu satu premis pandangan yang tidak mapan. Kerana tidak boleh selamanya kita bercakap merdeka hari lain, hari Malaysia lain. Bagaimana Tan Sri? Ini sudah jadi polemik semenjak tahun 1995 dibincangkan dan diperkatakan. Dan polemik itu tak selesai. Sebab 31 Ogos, semenanjung tanah Melayu merdeka. Sabah, Sarawak tak merdeka pada masa itu. Hanya masuk Malaysia baru merdeka, termasuk Labuan, dan mereka sentiasa menganggap yang Kuala Lumpur merdeka tahun 57 itu hal mereka. Kita tetap 16 September. Belenggu itu tak dapat dipecahkan.
Jadi kalau nak dipecahkan ketiga-tiga komponen tadi, tali tiga sepilin dan tungku tiga sejerangan ini harus muafakat mengatakan kita ambil satu tarikh kebangsaan. Kita korbankan satu, hanya satu kita buat. Atau dua-dua masih pakai nama yang sama. Kalau tidak, perbalahan ini akan muncul sentiasa. Bila ini berterusan, ia mencerminkan kelemahan kepada nasionalisme dan kenegaraan kita. Itulah salah satu inti yang mungkin kuat di dalam transformasi politik. Benar. Kita punya keberanian untuk mengenjak daripada apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Termasuk juga saya selalu menyebut pada Suhaimi Tan Sri, di dalam polemik yang kami selalu bicarakan, pada hari ini kita bercakap soal semangat Jalur Gemilang, kadang-kadang perbincangan kita itu tidak menerobos sehingga kan kita tidak boleh menawarkan satu solusi yang melewati batas parti politik. Apakah itu? Ianya mesti menembusi apa yang disebut sebagai polemik dan juga kesahsiaan politik. Mesti menerusi cabangan itu. Dan ujian kepemimpinan ialah terhadap itu. Kita tidak boleh macam burung ostrich yang besar menguburkan kepalanya di bawah pasir, mengatakan dunia ini tiada apa yang salah. Kita mesti ambil ini sebagai masalah besar. Yang kedua, soal polemik Sabah Sarawak dan Semenanjung dalam konteks Hari Kebangsaan akan muncul sentiasa. Sebab generasi baru akan timbul dan pihak berkuasa akan cuba mempertahankan nilainya. Jadi pertumbuhan ini tidak sehat bagi kita. Kalau boleh ditukar konsep ini dan mesti dengan kuat kuasa undang-undang. Jadi yang terbaik ialah jadual ke-9 dan ke-13 perlembagaan itu dilihat balik. Berani tak? Itu terserah kepada keadaan fizikal politik di tanah air. Ia memerlukan dokongan kerangka undang-undang. Itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kata orang kampung saya, kita buat dia, bukan dia buat kita. Apa masalah? Kita masih ingat macam mana ISA suami. Kita datang satu petang kemarin, PM pun mengumumkan. Idea-idea kita cantumkan. Habis ISA. Kemudian jadi Akta Perhimpunan Aman misalnya. Kenapa kita tak boleh buat yang ini? Yang itu lagi serik boleh buat. Ini saya ingat boleh kita buat dia. Orang kampung saya kata kita dalam buat dia. Pembahasan undang-undang, bagaimana dari segi kata kunci yang kita pegang sejak sebelum merdeka, sebuah satu jawatan kuasa perpaduan kaum telah pun diwujudkan sejak 1948, Syed. Kata kuncinya perpaduan untuk Sabah, Sarawak dan Semenanjung, Tan Sri. Seakan-akan, Sami, kita berebut-rebut bercakap. Masa yang tertentu bagi kita sudah ada, iaitu jabatan yang berkenaan ialah Jabatan Perpaduan Negara. Sekarang orang menanyakan, macam mana buat kerja ni? Tak ada satu pun yang muncul yang boleh dibawa ke Sabah dan Sarawak, kemudian bawa ke Kabinet. Dulu kita selalu berkata, kalau dah tercetus, maka kita mesti pegang dan jadikan ia sebagai obor. Yang ini mungkin perlu kita siasat lagi, tapi kita tak punya masa yang panjang. Saya nak petik semula apa yang Tan Sri sebutkan tadi. Mungkin bayangannya sudah ada di situ. Apabila kita mempolemikkan soal sambutan Hari Kebangsaan, soal Hari Malaysia, Suami, kita memerlukan satu kerangka undang-undang untuk mendukung transformasi politik, keberanian yang ada memilih satu tarikh lain yang disepakati. Supaya kita bermula dengan satu fasa baru. Suami, kita belum pernah polemikkan ini secara besar-besaran. Kita mengambil sedikit keberanian malam ini, Suami. Tadi lebih garam minum. Suami tak minum sama Tan Sri tadi. Saya minum sama Tan Sri. Lain macam dia punya aura, Suami. Kita harus fikirkan. Ramuan ini ada pada kita. Cuma kencahnya tidak lagi dicari. Dan sekiranya perkara yang berkaitan dengan perkara 162, iaitu berkaitan dengan Sabah, Sarawak, semua itu, kita lihat balik apa erti kekitaan bagi nasionalisme. Dan apabila ini dapat kita teraskan, pemimpin di sana kita bawa bersama untuk mencari jalan keluar. Tapi keberanian itu nak cari musim juga. Musim ini barangkali... Musim ini tak sesuai? Tak sesuai. Musim ini tak sesuai. Kita kena, saya sebagai penasihat kerajaan, kena pilih satu situasi mencadangkan. Supaya musim yang sesuai mesti kita wujudkan. Saya pun berundur balik saya. Dia pun dah semangat tadi. Cuma atas nama perbincangan, Suami, kalau dalam bahasa Inggeris, in the name of discussion, for the sake of discussion, Suami pilih tarikh.
1 Oktober dia pilih tarikh hari dia nanti. Oh, saya lain kena bawa hadiah. Oh, kena bawa hadiah. kita pilih saja. Yeah. Tapi itu menarik Mitasi kerana saya kira kalau dalam sejarah negara-negara yang telah matang, yang ratusan tahun merdeka, mereka juga melalui saat-saat sukar itu. Benar. Dan mereka berjaya menawarkan satu pemikiran dan solusi yang lebih tinggi. Dan di situlah menjadi building block, bongkah-bongkah kemajuan untuk pengisian yang lebih tinggi. Sekarang ini pengisian yang kita kelihatannya Tan Sri masih bergulat soal memberikan pengertian. Benar. Bukan membuat pengisian. Jadi artinya pelaksanaan bagi kita terletak kepada keadaan selesa yang difikirkan oleh pihak tertentu. Yeah. Jadi kita biarkan isu-isu ini ke belakang dulu. Bila dah sampai bulan Julai, baru kita nak berfikir balik. Yeah. Ini tidak seharusnya begitu. Jadi kalau boleh, kerangka ini diletakkan sebagai satu rangka besar. Maka dicadangkan agar isu ini diatasi menerusi keadaan komposit ketiga-tiga, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kalau mungkin ada agensi yang perlu menggalas ini supaya memikirkannya secara harian, Jabatan Perpaduan. Terbaik Perpaduan. Okay. Ha. Jadi sekarang kita mesti beri galakan kepada mereka, jalankanlah idea-idea ini. Cari cerdik pandai perlembagaan kita. Yeah. Cari pemikir-pemikir politik, sosial yang hebat-hebat. Siapkan laporan dia. Jelmakan kepada cadangan, polemikkan dulu demi Malaysia. Kalau kita ambil di barat, tahun 1776 merdekanya Amerika, 4th of July katanya, oh mereka tetap satu. Walaupun Britain berkata dulu anda adalah koloni kami. Tapi sekarang kami hormat kepada anda. Jadi sejarah pun boleh diberikan wajah baru. Boleh. Dan kalau kita tengok, the red shirt Amerika dengan King James pada masa itu bertembung. Begitu hebat, bunuh-membunuh. Tapi sekarang mereka satu dari segi bahasa, satu dari seni dan budaya. Itu seronoknya, Suami, bila dengan Tan Sri, rasa macam baca 5-6 buku serentak. Satu je. Bagaimana anda jauh perjalanan banyak yang dipandang. Huraikanlah sikit-sikit. Betul, kan. Mudah-mudahan. Suami, mungkin ada banyak yang kita boleh kongsikan. Apa sebenarnya? Kita dalam tempoh Hari Kebangsaan 2015 ini, kita banyak bertelagah sebenarnya. Kita bertelagah dari segi tema, kita bertelagah dari sudut pandangan politiknya pada ketika ini, dan kita melihat juga esok satu perhimpunan yang dianggap sebagai tunjuk perasaan. Ya, jadi semangat ini bagi pihak sebelah sana, Tan Sri. Dan itulah semangat patriotisme mereka kepada parti mereka, pada individu yang mereka junjung. Dan bagi pihak kerajaan pula, mengekalkan keamanan yang sedia ada. Jadi bagaimana Tan Sri melihat kedua-dua pihak ini untuk kita gabung jalinkan supaya mereka menghormati 31 Ogos ini adalah Hari Kebangsaan? Soal dan timbul sekarang ialah gara-gara politik kepada pihak yang menamakan mereka bersih ini adalah cantuman perasaan politik hendak berasing daripada konvensional, situasi konvensional. Mereka tidak memikirkan negara. Mereka hanya memikirkan bagaimana nak menyusahkan Datuk Seri Muhammad Najib, Perdana Menteri kita. Bagaimana Barisan Nasional ini harus diberi kredit sekecil-kecilnya. Dan dengan adanya Datuk Seri Anwar Ibrahim di Sungai Buloh, mereka terasa itu boleh dijadikan isu besar. Humanitarian. Konon mereka berpendapat bahawa itu adalah satu lamentasi prisoner of conscience. Tetapi sebenarnya mereka tidak hirau pasal merdeka. Mereka tidak hirau kenapa 31 Ogos itu nak diperbesarkan keadaannya. Dengan lain perkataan, agak-agak kita pun tidak berjaya memupuk apa yang disebut sebagai personality atau sahsiah generasi itu. Sedangkan seramai mungkin mereka sudah menerima budi kita. Bukanlah kita, budi negara. Mereka tak ambil kira itu. Jadi soal budi tadi kembali. Kalau di Britain, mereka tetap God save the Queen. Mau tak mau semua orang bangun. Di Westminster Abbey, di House of Commons, semuanya begitu. Bertelagah-bertelagah, tetapi mereka ada the English nationalism jalan. Kita tidak ada di sini. Jadi hal ini terpaksa dicantum tenaga menerusi kumpulan community semula.
Kalau orang tua-tua kata, kalau nak mencari kayu di sebelah ladang, carilah dahulu di tengah sawah. Kalau kita nak bersama berjuang, kitalah sama bersusah payah. Balik semula, kena cari caranya. Ya. Dalam pemerhatian sosial, Tan Sri, ya, negara yang semakin maju, tadi Tan Sri menyebutkan soal penghargaan kepada budi-budi negara yang lepas. Kelihatannya semakin maju negara, semakin berkembang pesat, apresiasi dan penghargaan budi terhadap status quo itu semakin menurun. Ya. Itu realitinya. Dan itu yang sedang kita hadapi sekarang ini. Benar. Dan kita mesti tetapkan idea satu, ya. Banyak mana pula pihak berkuasa unjuk beri dalam kebebasan. Okay. Itu nak dimarkahkan balik. Okay. Saya tak ada data tu, tetapi saya rasa semenjak Datuk Seri Najib jadi PM, beliau sudah bagi terlampau banyak. Okay. Terlampau banyak berbanding dengan Tun Mahathir ataupun Pak Lah dalam soal humanitarian, kemanusiaan. Malangnya, dividen tak balik. Pelaburan yang tidak menguntungkan. Tak menguntungkan dan dividen ini tak balik. Salah akaun tu. Mungkin sebab isu yang ada hari ini, jadi PM kita terpaksa berhadapan dengan ketidakadilan penghargaan dari sektor tersebut. Okay. Dan tunjuk perasaan paling banyak musim ini. Sedangkan undang-undang paling banyak diliberalkan pada masa ini. Jadi lamentasi ini harus kita ambil sebagai satu daripada natijah politik mesti diperbarui. Okay. Untuk masa depan. Yeah. Dan saya percaya pihak yang nak terus berkuasa, keliberalismaan ini mesti dicari jalan untuk menemukan dengan budi negara. Yeah. Janganlah kata budi Perdana Menteri ke, budi BRIM ke. Yeah, budi negara. Anak yang di US macam mana? Anak yang di UK macam mana? Di mana ni kita duduk? Kita bukan di Sahara. Kita di Malaysia. Yeah. Jadi hal itu tak ada barangkali dalam sistem mereka. Jadi lusa atau besok, mungkin mereka terjemahkan dalam bentuk yang sia-sia. Ya. Dan realitinya, Suhaimi, ya, itu kenyataan yang disebutkan oleh Tan Sri tadi itu sebenarnya diperakui sendiri oleh Yang Mahmud Perdana Menteri. Kerana kita ingat Yang Mahmud Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa ini eranya bila mana business not as usual. Ya. Jadi kita mengetahui realiti itu sedang berubah. Dan itu cabarannya. Cuma kita mengharapkan kematangan dalam tindak balas rakyat. Apa juga pilihan mereka, apa juga denominasi sokongan politik mereka. Benar. Akhirnya yang kita dahulukan adalah negara melewati batas parti politik yang didokong. Tapi sayang sekali yang mengambil bagian ini besok, cuba kita tengok. Orang Melayu lebih ke ataupun kawan-kawan Tionghoa kita? Saya rasa orang Melayu yang lebih. Tak apa. Itu kita akan lihat realitinya. Hari-hari mendatang adalah hari yang penuh warna-warni. Semangat sambutan Hari Kemerdekaan. Yeah. Terima kasih, Tan Sri. Alhamdulillah, saya cuma nak katakan Pulau Gelang di utara, Pulau Akar di seberang. Kalau sayang pada negara, kibarkanlah Jalur Gemilang. Belum terlewat lagi, Syed. Ya. Masih boleh. Minggu depan boleh. Ya. Bukan bermusim. Tak jumpa saya sebaju minggu depan. Teruskan. Tapi jangan pakai bajunya. Okey. Itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri kerana bersama. Terima kasih kembali. Dan kita akan bertemu lagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Ya, 31 Ogos ini. Jadi jangan lupa teruskan bersama TV1 untuk 31 Ogos.